Bilang kan Februari ya? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti misalnya kalau Bilar bener jadi, kita baju samaan yuk, sama rambut sama. Gini kayak perempuan begini nih. Kurang. Di pagi hari ini kita tak bisa melepaskan diri dari romantisme serta kekiutan hubungan Lesti dan Bilar. Apalagi sekarang adalah tanggal 2 di tahun 2021. Tentu perayaan Lesti dan Bilar makin dekat saja. Hal itu terungkap dari video callan. Konfren sahabat-sahabat Bilar mulai dari Rio, Ye, Ical, dan Alfa Nafib. Begitu pula dengan para fan yang udah siap-siap untuk melakukan kondangan online pada acara spesial Lesti dan Bilar. Tentu hal itu menambah seru suasana pagi yang udah sama-sama bersiap dan mempersiapkan diri demi sang idola yang tinggal merayakan hari halal mereka. Bilar kan Februari ya? Apa? Ulah sahabat Bilar ini bikin kita traveling kemana-mana, apalagi mereka menyebut bocoran hari perayaan Bilar itu adalah tanggal Februari, guys. Ya, tanggalnya masih menjadi rahasia, tapi bulannya udah jelas Februari. Ya, hal itulah yang menjadikan kita semua pada baper karena ulah geng sahabat Bilar ini yang terdiri dari Rekoval, Ical, dan tentu si Alfa Nafib. Ya, kita doakan saja hal yang terbaik bagi couple cute kita. Semoga mereka dilancarkan apapun dan kapanpun acara itu akan digelar. Di awal tahun, tepatnya andainya mereka merayakan di tahun 2021 ini awal tahun, yakni pada Februari mendatang. Tentu hal itu udah mereka persiapkan matang-matang, apalagi saat liburan kemarin. Jelas nampak Lesti dan Bilar udah mendatangkan para saudara-saudara mereka yang terdekat, hingga ada juga yang dari Medan. Selain menghabiskan malam tahun baru bersama, tentunya mereka juga membicarakan hal-hal serius yang itu pun tak terekspos. Tentu saja kita sebagai fan mereka mendukung hal yang terbaik dan mendoakan hal yang terbaik bagi keberlangsungan serta dihalalkannya, disahkannya secara hukum hubungan mereka berdua. Tentu semua pada baper di pagi hari ini mendengar kabar yang mengejutkan tentang tanggal dan bulannya. Namun tanggalnya masih belum jelas tanggal berapa, tetapi kalau bulan mereka menyebut Februari. Hal ini menjadi teka-teki, tinggallah waktu yang akan menjawab kapankah, benarkah di Februari mereka akan segera melepaskan lajang secara hukum. Artinya mereka merayakan hari jadi, hari pernikahan mereka. Ya, moga saja GBK udah disiapkan benar-benar seperti pernikahan impian Rizky Bilar dan juga Lesti. Moga saja ntar perpaduan adat Sunda dan Medan bisa menjadi salah satu solusi bagi perayaan yang akan segera mereka gelar tentunya. Harapan dan doa selalu teriring untuk mereka berdua. Semoga disegerakan dan tak ada aral melintang bagi hubungan mereka berdua. Itu saja kabar di pagi hari ini mengenai kegiutan, kebapan, serta persiapan dan
juga bocoran pernikahan mereka. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka yang makin hari makin menarik dan makin hari makin bikin kita kill saja, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka bisa kalian dapatkan. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.